Raisa. Hai, aku Afgan. Kalian barusan habis dengerin Tunjukkan. Dina sadar. Dina sadar kan diri. Dalam kondisi happy sih. Atau happy. Mungkin dia lagi gak happy, terus denger lagu ini jadi happy. Dalam segala kondisi sih pengennya. Dalam segala kondisi. Karena kita juga menyadari situasi sekarang ini yang orang banyak yang lagi gloomy, yang lagi mellow. Kita gak mau nambah-nambahin kemeluan itu. People need to feel good. Jadi kita rilis lagu yang feel good. Feel good. Karena itu prosesnya, Ci. Selama 5 tahun ini kita masih jalan promo percaya 5 tahun. Kasian banget. Kasian. Apa? Karena emang kita gak planning apa-apa sih sebenarnya. Yeah. Dan lagu ini datangnya lahirnya di tahun ini. Dan ya udah langsung kirim ke Yaya, iya ternyata suka. Dan jadi karena tidak planning, jadi ya begitulah. Tapi fun fact-nya adalah rilisnya di bulan yang sama dengan Percayalah. Benar. Dan di tanggal yang sama juga. Jadi itu ini semua rahasia ilah. Amin. Keren ya. Wow. Kita lihat saja. Tunjukkan dan Percayalah kita mau mash up. Kita gak tahu sih, karena kita selama ini orangnya, kita orangnya bener-bener impulsif banget sih. Jadi impulsif banget, jadi mungkin aja iya, mungkin aja enggak. Tapi ya, gak menutup kemungkinan. Ya, thank you semuanya. Dari kemarin juga
responnya luar biasa banget. Mm. Yang nonton video klip, yang streaming juga langsung mereka, banyak mereka banget. Mereka pada nungguin loh. Iya, pada kok nungguin. Bisa menunggu sesuatu akhirnya, yang gak pasti akhirnya gitu. Akhirnya keluar juga lagunya. Padahal kan kita gak ada rencana, tapi mereka tetap nunggu. Karena mereka nunggu kayak 5 tahun. Iya, 5 tahun. Akhirnya kita. Makasih udah sabar makasih nunggu. Makasih udah sabar. Dan makasih atas responnya yang luar biasa. Dan supportnya. Untuk tunjukkan gila sih, gokil banget. Thank keep so it coming. Habis ini kita akan menyanyikan satu medley dari lagu kita masing-masing. Dan kalian bisa dengerin lagunya juga di semua digital platform. Yes. Tadi benakku
kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih. Menjadi backing. Terima kasih sudah menerima itu. Sekali lagi thank you so much for having us. Kita senang banget nyanyi berdua lagi. Yeah. Apalagi lagu terakhir ini yang memulai semuanya. Ini yang memulai semuanya. Enggak, sebenarnya kenapa kita pilih lirik Percayalah, salah satunya terinfluence dari lagu Bahasa Kalbu ya. Iya, ya. Jadi 5 tahun kemudian aku bawain lagu ini ya, ketahuan deh. Iya kan? Dan 5 tahun kemudian kita duet lagi. Duet lagi. Lagu yang berikut ini kita bakalan nyanyiin Percayalah. Ini lagu duet pertama kita, lagu duet pertama aku. Terus tahun 2015. Dan ini adalah, kita cerita dikit, ini adalah bukti bahwa kita tidak omdo setelah ngomong, kita nyanyi bareng yuk gitu. Yeah, karena biasanya semua kayak penyanyi-penyanyi gitu kalau ketemu, sumpah, kita kan dulu kayak ketemu di backstage, terus kayak, duet bareng dong, duet bareng. Iya, duet bareng. Kayak, terus gak kejadian? Gak pernah kejadian, sampai akhirnya kita nulis lagu bareng. 5 tahun kemudian di bulan yang sama, di tanggal yang sama, tanpa kita sadari kita rilis lagu berdua lagi. Emang hidup itu penuh dengan surprises ya. Yes. Alright. Tiba-tiba jadi dalam ya. Tiba-tiba dalam. Tapi sebelum kita nyanyiin lagu terakhir, kita disuruh kenalin dulu anak-anak band kita. Kita akan memperkenalkan teman-teman yang sangat kita kangenin. Ada Om Haris. Ada Mas Haris. Tepuk tangan. Ada Bang Depin di sini. Ada Pak Ketua. Pak Ketua. Bapak Sanip. Sanip di sini. Alright. Oke, jadi udah lama gak nyanyi lagu ini ya? Udah lama banget gak nyanyi lagu ini, jadi agak deg-degan. Tapi selalu excited kalau mau nyanyi lagu ini karena this is one of my favorite song. Kita mau nyanyi nama siapapun beda rasanya kalau berdua ya. Iya, kayak emang udah. Kemarin pas kita nyanyi lagu ini pertama ini ya kayak... Ini dia nih. Emang harus kayak gini. Harus kayak gini. I hope you enjoy the song, ini dia. Percayalah. Aku yang takkan melepaskan
lepaskan kamu yang menggenggam hatiku. Kita takkan mungkin terpisahkan, biarlah terjadi apapun yang terjadi. Percayalah. Percayalah.